kita tinggal pencet tombol yang ada di sini teman-teman ya. 3, 2, 1, let's go. Wow, lihat teman-teman. Oke. Apa yang terjadi guys? Balik lagi di channel Beli Duit Universe. Dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi Minecraft eksperimen ya. Minecraft versus teman-teman. Kita di sini bakalan ledakin 1000 villager dengan menggunakan 1 TNT guys. Kemarin kita sudah meledakkan 1000 ayam, 1000 zombie. Sekarang kita ledakin 1000 villager ya. Kalau ayamnya kemarin hasilnya gimana, kalian bisa tonton video sebelumnya yang kita ngeledakin 1000 ayam. Kalau zombinya gimana, kalian juga bisa nonton nanti teman-teman ya setelah nonton video ini, supaya kalian tahu kalau 1000 villager bersama 1 TNT siapa yang bakalan menang guys. Kalau villagernya masih ada yang tersisa meskipun cuma satu, berarti villagernya menang. Kalau mati semua berarti TNT-nya menang guys. Oke, sebelum kita mulai keseruan di video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Blue Duit Universe jika kalian belum subscribe, dan lonceng notifikasinya dinyalain teman-teman. Oke, kita bakalan coba siapin dulu arenanya. Ini arenanya kemarin hancur teman-teman ya. Oke, kita ambil yang namanya ini, apa namanya, drop dispenser. Kemudian kita benerin dulu. Kemarin ini terakhir kita eksperimen 1000 zombie guys. Oke, sudah kayak gini kita menggunakan ini teman-teman ya, bedrock, supaya tidak hancur terkena TNT. Sekarang kita ambil yang namanya villager. Oke, this is it, villager. Kemudian di sini kita ambil yang namanya TNT guys. Kita cuman perlu 1 TNT untuk meledakkan 1000 villager teman-teman ya. Sekarang kita ambil semua, taruh villager ini di dispenser seperti ini guys. Di semua dispenser kita taruh villagernya full teman-teman ya. Jangan sampai ada yang bolong, karena kurang lebih di semua dispenser ini menjadi ya kurang lebih 1000 zombie lah guys, seperti judul video ini, karena nanti bakalan jadi nge-lag banget ya. Oke, seperti ini guys. Nah, sudah full semua kan. Apa ini? Oh my god. Oke, di bagian sini juga kita kasih full villager teman-teman. Oke, di bagian sini juga kita kasih villagernya guys. Coba kalian komentar di bawah deh sebelum kita mulai, apakah zombinya yang menang? Kok zombie? Apakah villagernya yang menang atau TNT-nya yang menang teman-teman? Coba kalian komentar di bawah sebelum kita mulai eksperimen hari ini teman-teman. Oke, sudah semua dispenser ini sudah ada spawn zombie. Spawn zombie lagi, spawn villager. Sekarang di bagian atas ini kita kasih 1 TNT ini. Oke, dan sekarang kita bakalan coba spawn dulu ini guys, apa namanya, villagernya. Tapi kita bakalan kecilin dulu apa namanya, render distance-nya, biar nggak terlalu ngelag ya teman-teman ya. Nanti kalau terlalu luas rendernya, ini bisa ngelag teman-teman. Oke, kita ambil redstone, kemudian kita taruh di sini, dan mamam, wow, look at this teman-teman, 1000 villager ada dalam satu tempat. Oke, mereka ada yang mati juga itu pasti ya teman-teman, karena terlalu banyak. Lihat yang merah-merah itu teman-teman, mati semua itu pasti. Dan ya, kurang lebih di sini ada 1000 villager nantinya. Sebelum kita mulai ngeledakin ini, sambil kita nunggu ini villagernya spawn semua teman-teman. No, please. Wah, kita jatuh dalam lautan villager teman-teman. Gini rasanya ada di dalam sini ya. Wah, berdesak-desakan guys di dalam kota 1000 villager. Oh my god. Ini kita berdesak-desakan di sini teman-teman. Oke guys, sambil kita menunggu dispensernya mengeluarkan 1000 zombie, untuk kalian yang masih belum like video ini, bantu kita like video ini sampai 5000 like atau lebih teman-teman. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Beli Duit Universe, silahkan klik tombol subscribe dulu di bawah, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua guys, supaya kita makin semangat lagi update video baru di channel Beli Duit Universe. Oke, nah kita lihat teman-teman. Wow, sangat berdesak-desakan sekali. 1000
1000 zombie. Kau zombie? Kenapa saya tidak bisa bilang zombie guys? Ini villager ya. Kita lihat emosi banyak guys. Kita harus tunggu biar 1000 villagernya terspawn semua. Lihat teman-teman, mesinnya kayak gini. Kalau kalian mau bikin sangat simpel sekali, cuman butuh dispenser, redstone, repeater dan redstone. Kemudian di atas sana kasih seperti itu teman-teman, supaya dispensernya bisa mengeluarkan villager terus atau move apapun yang kalian masukkan ke sini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, waduh, sudah banyak sekali villager di sana guys. Apakah ada villager bocah ya? Oh my god, kayak di video kemarin teman-teman ya, kita kan sudah ngeledakin 1000 zombie ya kemarin. Yang tersisa tuh cuman zombie bocah teman-teman, yang kecil-kecil. Apakah zombie yang besar-besar ini sama dengan villager dewasa guys? Ah, kita bakalan coba lihat. Dan apa kalian sudah komentar di bawah belum? Yang menang zombie atau villager? Kalian komentar dulu dong ya. Oke, kita bakalan coba lihat lagi apakah dispensernya masih banyak ini guys. Wah masih banyak teman-teman. Kita harus tunggu ini supaya terspawn semua ya. 2000 years later. Oh my god, lihat teman-teman, sudah 1 year, sudah habis. Oh, dispensernya sudah 0 ya. Oke guys, dispensernya sudah 0. Sekarang kita bakalan coba tutup ini. Nah, lihat di dalam kota ini ada 1000 villager guys. Dan kita bakalan dedain 1000 villager ini dengan satu TNT yang ada di dalam dispenser ini teman-teman ya. Oh my god, sangat mantap sekali. Kita bakalan coba langsung teman-teman, daripada berlama-lama lagi. 1000 villager versus 1 TNT. Kita tinggal pencet tombol yang ada di sini teman-teman ya. 3, 2, 1, let's go. Wow, lihat teman-teman. Oke. Apa yang terjadi guys? Apakah villager? Wah, lihat teman-teman. Wah, masih ada 3 loh villager yang masih hidup. Oh my god. Halo Pak Villager, kenapa kamu tidak meninggal? Oke, kita tanya ini aja. Kenapa kamu masih hidup villager? Woi villager, kenapa kamu masih hidup? Gelap. Tadi cuma kita desak-desakan aja. Tapi kami bertiga berhasil hidup karena kita menggunakan potion. Tapi bohong, kita kan kuat. Waduh, apa rahasia ya teman-teman? Tapi bodoh amat ya. Ini guys, 3 villager masih hidup. Mereka ini bukan villager anak-anak guys, mereka villager zombie. Villager dewasa. Ya biasa aja sih maksudnya. Ini dia bisa bertahan ya teman-teman. 3 villager bisa bertahan, sedangkan 997 villager lainnya mati. Wow, mereka memang terpilih guys, memang kuat ya. Oh my god, apakah tebakan kalian di bawah benar nih guys ya? Kalau villagernya yang menang sudah jelas guys ya. Sudah jelas villagernya yang menang karena mereka masih hidup 3 biji guys, 3 buah, 3 orang, 3 orang ya. Oh my god. Apa kau bilang villager? Apa kau kepo banget kau ya, jadi orang kepo banget. Pulang kau, pulang. Oh, jadi kamu mengusir saya gitu? Oke, lihat ini ya. Saya punya lagi satu TNT guys. Sudah jelas ya, yang menang itu villagernya teman-teman ya, karena dia masih sisa lagi 3 guys. Dan villager ini sangat ngeselin. Jadi kita bakalan coba ini guys ya. Rasakan nih villager, rasakan itu villager. Mari ikut sekarang. Nah, kan mati bertiga guys. Oh my god. Nah, sudah sangat jelas teman-teman ya. Tadi villagernya masih hidup 3 orang. Jadi ya, yang menang villager teman-teman. TNT-nya kalah. Wow. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah melakukan eksperimen Minecraft versus 1000 villager versus 1 TNT guys. Pemenangnya ya sudah jelas villager seperti yang kalian lihat tadi. Untuk kalian yang menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Saya Beli Dwi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.